Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel aku, Cakiani. Nah guys, sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ini temen aku lagi nyerok hari ini, nyerok markisanya cukup banyak ya. Satu hari tidak diserok. Ini temen aku dari Indonesia ya yang pasti. Dan sebelah sini sudah diserok sama temen aku yang asalnya dari Vietnam, guys. Itu orangnya sudah di ujung. Nah, ini guys, markisannya. Jaringnya hampir jebol karena keberatan ya. Markisannya banyak banget ini. Nah, oke guys, ikutin aku terus. Nah guys, markisanya hari ini banyak banget ya yang rontok. Dan ini teman saya sedang nyerok. Nah, begitu cara nyerok markisanya guys. Tidak dipetik ya. Nunggu markisanya rontok ke jaring, baru kita serok. Nah, dan ini hasil serokannya. Nah, kita lihat. Oh, mudah kan caranya? Mudah. Ya. Dan ini hasil serokannya, guys. Nah, guys, mari kita serok markisannya. Tuh. Beginilah ya, guys, cara nyeroknya, guys. Mudah banget tuh. Oke, kita lanjut ke depan. Lanjut lagi serok. Mudah kan guys? Ini hasil serokannya. Kita tuang ke dalam keranjang. Guys, ini hasil serokan ya. Ini baru 2 gang sudah penuh. 4 keranjang ya. Karena hari ini benar-benar banyak banget yang rontok markisanya. Oh, bisa dilihat. Dan memang teman aku yang satu ini orangnya jarang ngobrol, guys. Nah guys, masih lanjut di serok walaupun sudah penuh. Ini guys, tampilan markisa yang pada berjatuhan ya di atas jaring. Wih, matahari. Nah, ini teman saya asal dari Vietnam ya. Memang dia orangnya jarang ngobrol
dan bahasanya juga kurang, nggak begitu ngerti bahasa Mandarin. Jadi kita tuh kerja jarang ngobrol ya. Ini keranjang aku sudah penuh dan teman aku juga itu sudah mau penuh karena saking banyaknya ya, berjatuhan di jaring. Dan ini berat guys. Ini guys hasil serokan tadi ya, ini hasil serokan dari dua gang ya, dua gang markisa. Ini hasilnya cukup banyak ya guys. Dan biasanya orang Taiwan itu markisa dibikin jus, jelly, puding ya, kebanyakan jus sih markisa. Dan ini kalau yang kayak gini ini guys, apa rasanya manis ya. Kalau yang ini masih asem guys. Masih asem banget ya. Kalau yang ini lumayan ya, nggak begitu asem. Nih, kalau yang hitam-hitam merah kehitaman ini manis guys. Selain warna itu, asem semuanya. Apalagi yang hijau ya. Ini masih muda ini. Dibuang. Oke guys, ini hasil dari serokan semua kebun markis saya, satu kebun ya. Ini hasilnya guys, banyak banget hasil serokannya guys. Nah nih, oke guys, sampai di sini dulu konten aku kali ini. Nantikan konten aku yang lainnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.